Man, ketemu lagi ya di channel saya. Sebelum kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya teman-teman, kita mau ganti ban dalam ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya dukungannya teman-teman, like, subscribe ya, di komen kalau ada yang kurang. Oke, kita mulai bekerja. Ini peralatan kunci 12, kunci pentil sama tusuk. Kalau ada paku, ini ada 3 cungkilan teman-teman ya, bisa dibeli di toko nih, bisa dibuat sendiri ya. Oke, dekat kamera, perhatikan di sini. Pertama kita buka pentilnya dulu ya, bautnya dulu teman-teman, pakai kunci 12. Kita mau ganti ban dalam. Ini ban dalamnya sudah siap teman-teman ya. Pentilnya oke. Sebelum kita buka bannya teman-temannya, anginnya sudah habis, kita tipnya dipencet dulu ya. Nah, kita pencet dulu supaya tidak melengket di pelang. Nah, habis itu sebelah lagi kita pencet dulu biar dia tidak ngepres di ban. Setelah lepas dari pelang, ini tipsnya, setelah lepas dari pelang ini kan, dekatkan kamera agak maju sedikit kameranya. Nah, ini sudah lepas dari pelang ya. Jadi kita cari tanda panahnya ya, tanda panahnya keluar teman-teman. Nah, ini kan ada tanda panahnya keluar, berarti kita cungkil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tanpa ini kan ada tanda panahnya teman-teman ya. Ini tanda panah nih. Dekatkan di sini. Tanda panah keluar, berarti kita cungkil sini ya. Kita tahan ke tanah. Masukkan cungkilan yang kedua. Masukkan cungkilan yang pertama. Teman-teman ya, sangkutkan, buka, selesai deh. Kita buka terus ya. Selesai teman-teman ya. Ini juga bisa. Pentilnya dulu. Karena ini bannya sudah lama, pinggirannya termakan ya teman-teman. Sebelum kita ganti ban dalam, kita wajib periksa raba pakai tangan ya. Harus kita raba pakai tangan. Mana tahu ada pakunya yang nyangkut ya teman-teman. Ini ada paku. Ada paku kecil nih teman-teman ya. Caranya kita narik paku kecilnya pakai tang ya. Ya. Kawat kecil ya. Kawat kecil bisa kasih bocor ban teman-teman ya. Kita raba lagi ya, kita raba lagi. Kita raba. Pastikan aman, mana tahu masih ada lagi kawatnya. Oke, sudah habis teman-teman ya. Kawatan.
Bang, lamanya dah sini, Pak. Apanya, Ustaz? Sudah kena paku halus kawat. Oke, kita ganti yang baru ya. Jadi kita tes dulu. Tes dulu bahan barunya ya. Nggak tahu bahan barunya ada kebocoran juga. Kencangi bautnya. Kita tes pakai air dulu ya. Siap pakai teman-teman ya. Kencangi bautnya. Oke. Pasang pentilnya dulu ya, jangan sampai terbalik. Nah, posisinya ban. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ kita pasang bautnya dulu. Nah, itulah kita pasang bautnya. Apabila sudah dipastikan bannya pas, sudah pas keliling, aman. Jadi tipsnya di sini ya, kita pasang lubangnya dekat pentil. Supaya tidak keras. Cari selanya ya, kalau dekat. Oke. Selesai teman-teman ya. Sudah selesai. Pastikan aman. Sekarang kita cari. Thank you.
Setelah dikencang bautnya, kita pasang pentilnya ya. Pasang pentilnya. Habis pasang pentilnya, kita kasih sabun pinggirannya biar bannya naiknya bagus, teman-teman ya. Kita kasih sabun. Sebelah lagi. Tinggal siap pompa, kita betulin dulu bannya, goyang-goyang dulu biar bannya tidak terjepit ya. Oke, kita cek kasih angin. Jadi ini ganti ban di rumah, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngompa, kita pastikan pinggiran bannya didekatkan ke merang. Ini agak maju sedikit. Jadi pastikan garisannya ini keluar semua dari pelan. Jadi biar larinya tidak loncat-loncat. Nah, jam ini kan keluar semua, teman-teman ya. Pentilnya aman. Sekarang kita ukur anginnya berapa. Kita pastikan tekanannya berapa. Oke, lepas. Kita kencangi bautnya. Setelah kita kencangi bautnya, kita kencangi pentilnya ya. Pastikan setelah aman, kita pasang tutup pentilnya. Setelah tipsnya dipasang pentilnya, kita pastikan pinggirannya apakah keluar semua, teman-teman ya. Oke, kita periksa. Setelah aman semua, berarti pekerjaan selesai ya. Oke, teman-teman. Nah, semoga kontennya bermanfaat ya untuk Anda. Ini tipsnya ganti ban dalam di rumah ya. Sebelum kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita matikan kamera.